Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillah lahu. وَمَنْ يُدِّلْ فَلَعُوا مُحَجِدَ لَكُمْ وَهِيَ مُشْجَدَ وَأَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه المبين ووصف القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله بشكر kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia. Di antara yang memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore ini kita bisa hadir di tempat yang insyaAllah Allah mudahkan sama-sama kita bersilaturahmi dan sama-sama kita melakukan tindih. Semoga yang kita dan langkah kita ketahui Allah jadikan sebagai pengampun dosa dan Allah jadikan siapa kita sebagai wasilah yang diinginkannya dan jadi kita insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga karena turunnya hujan pada sore ini menjadi pertanda atas sehat pada Allah menyempatkan rahmatnya untuk kita semua. Jemaah muslimin rahimani wa rahimahullah, pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan kajian kita At-Tadhkirah di Ahwalil Mautah wa Umuril Akhirah Kalimatul Qurtubi. Dan pada sore ini kita akan masuk pembahasan terkait dengan mana yang tahu mana tunduk anilah kapan malaikat naik dari seorang hamba. Kalau kita terjemah disebutkan berkaitan dengan akhir tugas malaikat maut. Babayan kauli ta'ala dan juga penjelasan tentang firman Allah ta'ala wajah pun nasi ma'asa itu wajahid wa qawlu ta'ala dan berkuman Allah ta'ala datang kamu yang khawatir ta'ala ta'ala. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Semoga Allah mudahkan kita memahami apa yang dituliskan oleh Imam Qurtubi dalam kitab ini. Jemaah muslimin rahimani wa rahimahullah, Imam Qurtubi mengatakan bahwa Abu Nu'aym dia meriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yang bersabda inna ibna adama lafi rukyatin mimma khalaqahullah, sesungguhnya Adam benar-benar lalai karena apa yang telah Allah ciptakan. Innallaha la ilaha ghairuh. Sesungguhnya Allah tidak ada ilah kecuali Dia. Idza arada, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menginginkan khalaqahu yang menciptakan anak Adam, qala lil malaik, Allah akan berkata kepada malaikat kuntum rizqan. Tetaplah atau tulislah rezimnya, buat taruh dan catatlah pula umurnya, buat jalan dan catatkan ajalnya, waktu sakian atau sakit dan catatkan pula di mana kondisi hidupnya, apakah dia termasuk orang yang sakit yang sengsara atau sakit dan atau termasuk orang yang bahagia. Semua yang takibu dari malam, kemudian malaikat itu dia naik dan akhirnya selesai dari tugasnya. Wa yal'ahu wa yal'ahu Allah malaikat akhar,
Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat yang lain pada kaumku, lalu malaikat itu menjaga malam tadi hatta diberikan sampai hamba ini dia mencari kejamannya. Jadi di awal hadis ini dan dari apa dan sampai akhirnya nanti Rasul seolah memberikan penjelasan bahwa ada malaikat yang saling berganti dan melaksanakan tugas. Ketika manusia berada di alam rahim, Allah tunjuk seorang malaikat untuk mencatatkan beberapa hal, yang mencatatkan rezinya, mencatatkan umurnya, mencatatkan dan mencatatkan bagaimana kondisi dunia. Nah, kemudian malaikat yang Allah amanahi di alam rahim ini kemudian naik ke atas. Tugasnya selesai, kemudian setelah anak itu lahir, maka Allah tugaskan malaikat yang lain untuk memberikan penjagaan kepadanya sampai anak ini menjadi anak yang baik, menjadi orang yang baik. Summa ya'asallahu malakaini, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malakaini dua malaikat yang jubali hasanati wa sayyiati. Yang dua malaikat ini Allah tugasi untuk mencatatkan kebaikannya dan mencatatkan keburukannya. Jadi malaikat yang Allah tugasi untuk mengawal orang ini setelah hidup kembali adalah malaikat yang langsung mencatatkan amal baik dan buruk, karena dia sudah termasuk kategori kafir, orang yang sudah terkena pembebanan syariat. Fa idza ja'a al-maut irtafa'a dzalika al-malakan, maka apabila datang kematian kepadanya, dua malaikat tadi naik, artinya mengakhiri tugasnya. Summa ja'a malakul maut, kemudian datang kepadanya malaikat yang lain, itu malaikat maut. Faqabadahu ahu malaikat maut pun menggenggam atau mencabut nyawa dan mencabut nyawa. Faidah kemudilah hafratuh atau faidah adalah hafratuh, apabila dia masuk ke dalam lubang, maksudnya apa? Ke lubang kubur, rodahuh fi jasadih Allah jauh kita tadi belum dikembalikan kita tadi. Kemudian kita itu malah maut, kemudian malaikat maut naik ke atas mengakhiri tugasnya. Kemudian malaikat atau kafir pamutahina, kemudian datang kepadanya dua malaikat penjaga kubur dan dua malaikat itu memberikan ujian kepadanya, memberikan pertanyaan alam kubur. Kemudian kaki hari kemudian kedua malaikat ini naik lagi mengakhiri tugasnya. Fa'ilah qalat satu in haqqa alaihi malakul hasanah, apabila kiamat terjadi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat yang mencatatkan kebaikan untuk turun. Babalah sayyidah, demikian ke Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada malaikat yang mencatatkan keburukan. Fa'an syaqo' kitaban ma'udah, lalu kemudian kedua malaikat ini menyematkan sebuah buku catatan sama fi'uluhih di lehernya. Tumma hawal ma'ud wa'idhu sa'id wal-tafru syaqid, kemudian keduanya hadir bersamanya menjagainya. Yang pertama itu adalah malaikat penggiring, wal-akhir syahid, dan yang terakhir lagi adalah malaikat penas. Tuma Allah Azza wa Jalla dan Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghitaaka fabasharaka rabbuka hadid. Allah berfirman, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hakim, lalai dari adanya hari dibangkitkan. Maka kali kata Allah singkapkan dari tutup matamu, halalu di matamu, maka penglihatan pada harimu secara terangkannya. Surah Qaf ayat 22. Qala Rabi berkata, atau Jali berkata, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Lakad takunna qabla an tawqaba
sesungguhnya kamu akan melalui tingkatan demi tingkatan. Qala halalan ba'da halan ba'da hal. Ya Rabbi berkata satu kondisi setelah satu kondisi. Tuma qala Nabi Salam Nabiya Yusufan berkata inna fadda inna kudalatu al-Azim fasra'in billahi al-Azim. Sesungguhnya di hadapan kalian ada perkara yang sangat besar, maka intalah pertolongan kepada Allah yang Maha Kabul. Jemaah muslimin rahimani wa rahmatullah, riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada malaikat-malaikat dengan tugas-tugas khusus. Malaikat itu bergantian satu sama lain menuntaskan tugas satu demi satu. Ketika tugas itu diselesaikan, maka malaikat yang lain datang menggantikan tugas berikut. Di sini malaikat membuktikan diri sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk mengamalkan wa ya'budu ma'budu. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Kita coba jelaskan kembali tentang ya, malaikat pertama adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk menetapkan beberapa hal terkait seorang hamba. Ditentukanlah oleh malaikat ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada Allah di situ. Di mana rezeki itu akan didapatkan oleh seorang hamba Allah dari mulai dia hidup sampai dia mati. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, sesungguhnya seorang hamba tidak akan diwafatkan sampai rezeki yang Allah sediakan. Jadi rezeki yang Allah tetapkan melalui perkataan malaikat di alam nanti, kalau belum sempurna dinikmati semuanya, maka orang ini tidak akan mengalami kematian. Jadi kalau kita analogikan, jika kita oleh Allah di alam lain ditetapkan rezeki kita adalah 10 triliun sepanjang hidup kita, maka tahun yang 10 triliun itu masih belum kita nikmati semuanya walaupun hanya tersisa 1 triliun, maka kita tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dicatatkan oleh malaikat itu umurnya, berapa umur kita hidup di dunia ini. Apakah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun, atau setiap semuanya sudah Allah tetapkan. Ya, walaupun dalam hadis yang lain sudah dikatakan bahwa di antara amal yang bisa memanjangkan umur adalah silaturahmi. Kata para ulama, panjang umur ini ada dua makna. Pertama, umur hati ini itu tetap. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan lagi umurnya 40 tahun, maka dia akan berusia 40 tahun. Tetapi walaupun dia berusia 40 tahun, kebaikannya atau dikenal sepanjang apa namanya oleh orang-orang setelah kematiannya, sehingga umur yang 40 tahun ini dianggap sebagai umur yang panjang karena kebaikannya berkesan dan dunia oleh orang-orang setelah kematiannya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa umur ini betul-betul dipanjangkan. Artinya, dalam umur malaikat, Allah Subhanahu wa taala menetapkan umur orang ini adalah 40 tahun. Tapi karena kemudian orang ini melakukan amal yang namanya sedekah, maka Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikatku, tambahkan umur hambaku di luar dari umur yang telah ditetapkan dalam hati. Jadi 40 tahun itu dalam ilmu malaikat, yang tentu yang malaikat dari Allah berbeda. Maka ketika hamba ini melakukan silaturahmi, kalau panjangkan umurnya tambah akan menjadi 60-70, maka kelebihan dari 40 ini adalah hadiah atas kebaikan, atas silaturahmi yang telah dilakukan kepada orang lain. Jemaah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah perintahkan mereka untuk menentukan atau untuk mencatatkan ajal. Ya, ajal itu ada batas waktunya. Di sini sebetulnya bukan hanya akhir usianya, tapi termasuk segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini itu masing-masing punya ajalnya. Bapak Ibu yang mungkin punya jabatan, baik itu sebagai apa namanya, sebagai PNS misalnya, ada masa pensiun.
Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke masa pensiun, maka itulah ajal dari jabatan Bapak Ibu. RW, ya, jadi RW mungkin tidak akan sahamun, juga tidak akan selamanya. Ada masanya di mana Allah mempensiunkan. Nah, ketika sudah saat yang menakir, itulah ajal yang harus tetapkan untuk jabatan yang kita ingin. Ya. Dan semua orang pasti akan menemui ajal dari kehidupan ini. Ya. Tidak ada orang yang akan hidup selamanya. Semua orang pasti akan mengalami yang namanya kematian dan terakhir dari kehidupan. Dan Allah tetapkan di alam raya itu melalui malaikatnya tentang kondisi kehidupan terbaru. Apakah hamba itu akan menjadi orang yang syahid atau bersara, ataukah orang yang menjadi orang yang sahih, dia bahagia, baik dirinya maupun dia. Maka kebahagiaan dan kesengsaraan itu sebetulnya sudah Allah takdirkan atau tentukan. Jadi orang yang Allah takdirkan sengsara, seberapa pun dia berjuang untuk menjadi orang yang senang bahagia itu akan sulit. Ya, demikian juga sebaliknya orang yang Allah takdirkan sebagai orang yang bahagia, dia akan mendapatkan kesulitan untuk menjadi orang yang sengsara. Hanya persoalannya kan kita tidak tahu. Kalaupun dikatakan kita ada dalam kondisi apa? Apakah sengsara ataukah bahagia? Yang pasti kita semua manusia ini berharap mendapatkan kebaikan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita memperjuangkan itu. Karena kalau kita sudah tahu, kita mungkin akan pasrah. Persoalannya kan kita tidak tahu kita ini ada di mana, apakah akan termasuk orang yang susah terus, ataukah akan jadi orang yang mendapatkan kebahagiaan tertahan. Maka disitulah hikmah dari kenapa takdir kita itu misteri bagi kita. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah dengan doa yang menginginkan kita berada dalam kebaikan dunia dan akhirat dengan Allah pada akhirnya di dunia hasanah, wakil akhirnya di hasanah, wakil akhirnya. Artinya secara kita, secara naluri, manusia itu selalu menginginkan yang namanya kebaikan, kesenangan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian setelah malaikat ini naik mengakhiri tugasnya, Allah antarkan malaikat lain, yaitu malaikat yang akan menjaga hamba Allah. Ya, setelah lahir, kemudian akan setelah dalam apa namanya setelah malaikat yang tadi menetapkan empat hal dalam lahir pada usia berapa? Usia 4 bulan, ya, 4 bulan atau 40 hari ketiga. Maka kemudian malaikat yang lain datang menggantikan menjaganya sampai dengan usia balik. Ya, maka ada ucapan dari orang tua kita mudah memastikan kandungan itu malaikat. Ya, anak itu seringkali dijaga diri oleh malaikat. Ya, kita lihat ya, sekarang apalagi ketika saudara kita di Gaza di Palestina, mereka sedang melalui musibah kemanusiaan yang sangat-sangat dahsyat luar biasa. Berkat atas kemudian orang-orang itu banyak rumah dihancurkan. Tapi kita temukan di bawah keruntuhan bangunan yang ada di Gaza, ternyata Allah memberikan keselamatan kepada beberapa anak Gaza. Memang betul bahwa ada berapa 6 ribuan orang yang 6 ribuan anak itu menjadi korban. 6 ribuan apa? 3 ribu ya, 3 ribuan. Pokoknya 70% korban keganasan di Zion itu adalah wanita dan anak-anak. Jadi jumlah yang sangat besar. Ya. Jadi kita lihat ada anak Gaza yang kondisinya masih ria. Saya pernah membaca tentang pertanyaan, ada anak Gaza yang dengan sekitar berapa 6 bulan yang secara ini kan masih yang maksud 2 bulan kalau masalah 2 bulan kemudian ditemukan dalam kondisi masih hidup setelah tertimbun selama 50 jam berarti 2 bulan yang secara logika bahwa anak itu di usia yang masih bayi seperti itu harusnya minum asi setiap berapa jam setiap 2 jam berarti minum asi
hati anak ini ditemukan tidak beda, ditemukan dalam kondisi masih sehat. Kemudian ada anak kecil lain, ya usianya masih sangat muda, sekitar 5 tahunan. Ketika ditemukan masih dalam kondisi hidup, kemudian anak ini dia pas bangun dia tidak tahu ada apa. Ya, dia tidak sholat, tidak merasakan ada goncangan dahsyat yang menyebabkan rumahnya roboh dan keluarga juga tidur dengan berlebihan. Ketika anak ini kemudian ditawari ini oleh relawan yang mengevakuasi anak ini, anak ini menyatakan tidak sehatnya. Karena tadi ada yang memberi kami minum, memberi kami makan dan mengajak kami minum. Ini siapa yang memberikan penjagaan seperti ini? Kalau bukan Allah melalui tangan malaikat-malaikat. Dan ada banyak kejadian yang masya Allah dan yang Allah memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak kaum muslimin terutama yang dari Gaza dan Gaza. Kemudian yang kaum muslimin lagi mandi kepada Imam Allah. Karena setelah anak ini dikasih dia balik, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus dua malaikat yang berbeda dan malaikat ini diberikan juga yang berbeda pula, bukan menjaga tetapi mencatatkan amal baik buruk dari orang tersebut. Ya, dan kita kenal dengan malaikat Rohim dan Atim. Ya, dan walaupun sebetulnya malaikat Rohim Atim itu bukan nama dari dua malaikat, bisa jadi begitu. Ya, tapi nama untuk sekelompok atau untuk profesi malaikat dengan tugas mencatat amal baik dan amal buruk. Ya, sama halnya dengan malaikat itu kan tidak hanya satu tapi punya banyak apa? Punya banyak perangkat. Jadi setiap orang dari kita ini masing-masing punya malaikat yang menyertai mencatatkan amal baik dan mencatatkan amal buruk. Nah kemudian ketika malaikat maut atau ketika kematian datang, ketika waktu untuk kita meninggal tiba, maka malaikat yang mencatatkan amal baik itu naik meninggalkan kita, meninggalkan tugasnya karena sudah selesai. Dan ketika kita berada di sekitar tubuh, maka kita sudah meninggalkan amal. Ya, dan malaikat maut datang menghampiri, kemudian mengambil tubuh. Ya, lalu setelah ruh manusia itu cabut oleh makhluk maut, kemudian manusia itu ruhnya dikembalikan dari kubur, manusia itu dimasukkan ke dalam kubur, kemudian ruhnya dan manusia itu dikembalikan ke jasadnya, maka Allah gantikan malaikat maut itu dengan malaikat lain, yaitu malaikat penjaga kubur, yaitu Munkar dan Nakir, yang keduanya memberikan pertanyaan tanggal tahun depan. Setelah selesai, lalu kemudian Allah perintahkan malaikat lain, yaitu malaikat yang mencatatkan. Ini disini malaikat yang sama dengan malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatatkan amal baik untuk kita ketika kita masih hidup. Lalu kemudian malaikat itu akan menyertai kita. Ya, disini disebutkan yang satu persatu menggiring kita untuk berkumpul dengan manusia yang lain di mahsyar, di tempat berkumpulnya manusia pada akhir zaman ini. Yang kalau kita kumpulkan hadis-hadis dan menunjukkan Al-Quran yang buat kita mahsyar ini, para ulama mengatakan bahwa mahsyar yang dimaksud adalah apa? Tempat yang sekarang disebut sebagai negeri Syam, termasuk Palestina yang ada. Tapi dengan wajah yang berbeda dengan yang sekarang. Ya, disebutkan bahwa dan itu wilayah Syam menjadi tempat yang rata. Pasirnya atau tanahnya putih, seperti pasir putih. Sudah tidak lagi ada gunung dan bangunan. Ya, bukan karena di hancurkan Yerusalem, tapi Allah yang membuat tanah itu atau membuat tanah itu menjadi tanah yang rata. Kemudian malaikat itu menggantungkan catatan amalnya di leher tembak-tembak tanah bertapa. Ya. Dan coba kita lihat ayat yang Allah yang Rasul bacakan.
Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu ya. Tadi ayat berapa? Ayat 21 dan 22. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah kudus ma'asa musyikin, dan datanglah dia sendiri bersama dia seorang malaikat pendiri dan seorang malaikat penyaksi. Yang satu akan menyeret, akan menyebarkan orang berkumpul di masyarakat, yang sebenarnya dia akan menjadi saksi atas apa yang dibuat oleh hamba tersebut. Lapan puluh dan tiga berarti berada. Kata Allah Tuhan wa Ta'ala sebenarnya kamu berada dalam keadaan lain dari hari ini. Jadi ini menggambarkan tentang orang-orang yang berkumpul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berbuat kufur, mereka berbuat zalim karena mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Dan mereka apa ya? Dengan adanya hari kiamat, dengan adanya hari kebangkitan. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fakasyafna 'anka dhikraka." Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang di matamu. Fa basaruka yawma hadid. Maka penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam tafsir Al-Wasil Syekh At-Tantawi beliau menjelaskan bahwa ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kondisi manusia pada hari kebangkitan nanti. Wajah turunan sembilan pun alhamdulillah bertambah wal mutiah wal nasiah. Maka pada hari itu setiap jiwa baik mungkin ataupun kafir yang melakukan maksiat, masing-masing dari semuanya itu akan didampingi oleh saksi, oleh malaikat yang mendiri wasyahid dan malaikat yang menjadi saksi. Kata Syekh At-Tantawi, maha malakun yasuruha ilal mahsyar wa maha malakun al yasyadu alaiha. Dia akan digiring oleh malaikat, yang satu menggiringnya ke mahsyar, yang satu lagi akan menjadi saksi atas amal yang dia perbuat. Kemudian dalam kemungkinan mani-mani Allah, dan Allah katakan kepada orang-orang yang kafir, sungguh kamu telah berada dalam kelalaian, tubuh kamu tak melalaikan hari ini. Ya, dan pada hari itu kata Allah, aku bukakan pandanganmu, penutup di mataku, di pandanganmu, sehingga apa yang tidak bisa kita lihat dan orang-orang bisa lihat pada saat hidup di dunia, semuanya akan dibukakan oleh Allah. Sesuatu yang tidak kita yakini akan terjadi ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita dikumpulkan kembali di alam akhirat, dibangkitkan kembali, maka semua yang kita tidak pernah lihat itu bisa kita lihat. Ya, karena kita sudah berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Nah, kemudian jalan kaum muslimin dari Allah juga, maka kata Syekh At-Tantawi dalam kitab tafsirnya, ya, kelalaian inilah yang kemudian kanan takjubuka anil istiqda dihadar yaum iman wa tamah. Kelalaian inilah yang membuat kalian terhalangi dari mempersiapkan diri untuk bertemu dengan hari ini. Jadi karena kita tidak yakin akan adanya hari akhir, karena orang-orang yang kafir, orang-orang yang mungkin tidak yakin akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka lalai. Dan karena mereka lalai, mereka kemudian tidak mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan hari yang Allah janjikan, dengan yang berhisab, dengan yang bermahsyar, dengan yang berbeda. Sehingga mereka tidak mempersiapkan iman yang terbaik dan tidak mempersiapkan amal saleh yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah katakan bahwa Allah sudah mati pada saat itu, pandangan kalian akan tajam melihat hal-hal yang baik ketika kalian hidup di dunia. Apa yang kita akan alami di akhirat nanti kita tidak tahu, belum tahu, tapi ketika hari ini terjadi dan tiba, maka kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Kita akan memastikan bahwa apa yang Allah jadikan menakutkan, yang Allah jadikan apa ini betul-betul terjadi dengan kebenaran. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi
Ada yang perlu kita catat di sini. Baik, kemudian mana? Rasul bersabda, Allah berfirman datang kamu nafkah bapak di Allah. Hadis tadi menjelaskan bahwa seperti yang Allah firmankan bahwa manusia itu akan melewati tingkatan demi tingkatan dan kehidupannya. Dan kita tahu bahwa kita ini kan hidup itu bertahap akhirnya. Dalam akhirnya kan kita tidak dulu menjadi manusia. Ya, kita ini berawal dari air mani, berubah menjadi berubah darah, berubah lagi menjadi berubah daging, berubah lagi menjadi tulang dan dibalut dengan daging, kemudian menjadi jadi ya, atau menjadi bayi, lahir, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi orang tua dan sebagainya. Inilah fase kehidupan yang akan kita lewati dalam kehidupan ini. Dan kemudian Imam Abu Dawud mengatakan, Abu Nu'aim mengatakan, adalah hadis dhaif min hadits Abi Ja'far. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang asing dari riwayat Abi Ja'far. Dan hadis Jabir ini adalah hadis yang menyendiri riwayatnya dari Jabir bin Jabir Al Jabir. Jadi disebutkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Jabir bin Jabir Al Jabir ini adalah orang yang patut ditinggalkan dirinya dan tidak bisa dijadikan sebagai ya. Kenapa? Biasanya orang-orang yang hadisnya biasanya rawi-rawi yang tergolong kategori makmum ini adalah rawi-rawi yang terindikasi terbunuh berdusta. Jadi orang itu kalau sudah pernah berdusta atau diduga melakukan pernah melakukan kedustaan, maka hadisnya tidak diterima. Walaupun hadisnya ini ya bisa jadi tidak apalnya tidak benar-benar salah, makanya terbiasa. Tapi kalau disampaikan oleh orang yang berdusta atau tertuduh berdusta, maka hanya ditolak. Tidak akan terjaga kemudiannya karena Islam. Ya. Tapi dalam komposisi dari majelis itu, artinya bahwa walaupun secara sana hadis ini tadi adalah hadis yang maklum, artinya harus kita tinggalkan, tetapi tidak ada salahnya ketika kemudian kita meyakini beberapa kebenaran yang disampaikan dalam hadis ini jika ya, jika dikuatkan atau jika sesuai dengan ayat Al-Quran yang dilakukan atau dengan hadis lain yang menunjukkan ya, hanya di generasi yang berbeda sendiri ini bisa kita anggap ini adalah hadis yang betul ya, jadi ini merasa tidak perlu bertahun karena orang yang menyampaikannya adalah orang yang hadisnya belum dikatakan. Allah Allah. Kemudian juga untuk bagi mani oleh Allah menikah sebab berikutnya yaitu sebab terkait dengan hal malakai dengan pertanyaan dua malaikat untuk hambatnya atau untuk hambat Allah wabi at-ta'awun dengan ada yang wabi wa'adina juga perintah untuk berlindung dari adal kubur dan juga adal murah. Tapi malam ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda sesungguhnya seorang hamba idza wudi'a fi qabrihi apabila diletakkan di kuburnya, wa tawalla 'anhu dan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat innahu la yusma'u la yusmi'u qala al-malik sesungguhnya orang yang dikubur ini benar-benar mendengar suara suara hentakan sandal dari para pemilik. Jadi saudara-saudara kita atau kita kalau di kubur nanti kita akan bisa mendengar
suara gerak langkah kaki, suara sandal, suara alas kaki yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang mendengar kita berkumpulan. Bapak Ibu percaya atau tidak? Ya kalau saya percaya silahkan dicoba ya. Tinggal dulu. Jadi kan teman-temannya, ketika sahabat-sahabat yang lebih keluarga yang meninggalkannya, artinya meninggalkannya setelah menguburkan jenazahnya. Dan jenazah ini, amal ini mendengarkan suara dari sandal. Atau memalakan, maka setelah sahabatnya meninggalkannya, lalu dua malaikat akan mendatangi. Kalau tidak ini, maka malaikat itu akan menunjukkannya. Supaya mula dilalu, maka malaikat pun akan bertanya kepadanya. Maka tetapun pihada Rasul Muhammad SAW. Apa yang kamu katakan tentang orang ini? Tentang Muhammad SAW. Fa'amma mu'min. Adapun orang mukmin fayaqul, dia akan berkata asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah yang berkutuk dan bersana. Fayaqallahu, maka dikatakan kepadanya kurujud ilalal adika lina. Lihatlah tempat dulu, tempat tinggal di neraka. Qad abdalakallahu bi imam adanya jannah. Dan itu Allah telah menggantikan tubuhmu dengan tempat yang berada di surga. Jadi ditunjukkan tempatnya di neraka, tapi kata malaikat bukan nakir, dan itu Allah telah menggantikan itu tempatmu yang ada di neraka itu dengan tempatmu yang ada di surga. Faya rohum majalina. Dan orang ini pun melihat kedua-duanya. Melihat tempat di neraka yang tidak jadi ditempati, lalu kemudian melihat tempatnya di surga yang nanti akan dia masuk. Kota dan mengatakan bahwa dan karena ada jumlah memiliki albauna diran atau diran. Dan disebutkan kepada kami bahwa orang yang ada di alam kubur itu, dan ketika dia mungkin, ketika dia bisa menjawab pertanyaan malaikat karena dia dengan baik, maka yusahu fi qabrih, kuburnya akan diluaskan, akan dilapangkan, dan dilapangkannya adalah sebanyak 40 hasta. Dan kalau satu hasta itu kita itu dari ujung jari meskipun ya, kalau kita mungkin kita berapa ya, sekitar 40 cm ya, sampai 45 cm. Tapi kalau kita membandingkan dengan Rasulullah yang secara fisik lebih tinggi dari kita, kira-kira tempatnya itu setara dengan 50 cm. Berarti akan dilapangkan 20 cm. Ya. Dan dalam hari yang lain kita akan melihat ke depan 20 ya, atau ke depan 40 meter, menggunakan perkuasa ke samping kanan kiri patulun hasta, atau memanjang patulata menyamping patulata. Bapaklah Muslim dan Muslim mengatakan satu dari orang bukan hanya patulata di lapangan. Kita apa ya Bapak Ibu, kalau punya rumah di tempat atau punya kamar, punya kasur lebarnya 35 meter ya, ke samping 36 meter, kemudian ke depan 35 meter, itu luas atau tidak? Oh, luas sekali. Bukan hanya bisa guling-guling, tapi bisa gulung-gulung ya. Bukan hanya bisa nyaman, apa namanya, berbalik ke kanan ke kiri, tapi bisa guling-guling sampai ke tempat yang cukup jauh. Wayamalaihi fadhilayyali makrun, kemudian diberi tempat itu dengan apa tanaman-tanaman yang hijau sampai hari dibangkitkan. Artinya dilapangkan juga dibuat indah tempatnya sehingga
Insya Allah kita terhadapnya menjadi orang-orang yang besar dari dalam. Kemudian wa'amal munafik, ada pun orang-orang munafik berjaya dan orang-orang yang jaga wa'amallahu, dikatakan kepadanya ma'amun tersakur lihat al-ulun, apa yang kamu katakan tentang orang ini, bagaimana pendapatmu tentang orang ini, tahukah kamu tentang orang ini? Orang ini mengatakan bahan ini, aku tidak tahu. Kuntu aku utama yang benar, aku hanya mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang. Fayuqol, maka dikatakan kepadanya, la gawaira wa la tabai, kamu tidak mengetahuinya dan kamu tidak membaca. Fayudrol, dimakrolnya ini dikaji, dorba baina dunai, maka dihantam, dipukulkan dengan palu-palu. Disini disebutkan bukan mikrofon lima kori dengan berjama, tapi banyak kalau yang digunakan itu memukul orang yang kafir, orang munafik di dalam tubuh. Min hadin bukan hanya sebatas palu, tapi palu ini terbuat dari besi. Ya tentu beda antara palu yang terbuat dari apa namanya kayu, atau palu yang suka dipakai oleh tukang yang memasak apa namanya rami, biasanya palu itu terbuat dari karet minyak ya. Tapi ini dimakau oleh penjahit dengan palu-palu yang terbuat dari besi, dan besinya tentu tidak sama dengan besi yang kita gunakan di alam dunia. Bagaimana api di dunia itu tidak sama dengan api yang ada di akhirat. Dorbatan baik al-dunai, dan palu itu dihantamkan, dipukulkan di antara kedua telinganya. Berarti kalau dua telinga di antara telinga itu mana kalau itu? Kalau tadi wajah, kan untuk telinga kan? Antara dua telinga itu kalau sudah wajah dihantamkan di sini. Ya? Fayasunya kufayhatan. Maka orang ini pun menjerit, berteriak sejadi-jadinya. Yasmauha man yalihi illa astaghfirullah. Sampai saking kuatnya dia menjerit, dia berteriak, sampai teriakan itu terdengar oleh siapapun yang ada di sekelilingnya illa astaghfirullah, kecuali dua makhluk Allah dari bangsa jin dan manusia. Ya. Dan ada banyak hadis yang apa namanya yang diriwayatkan dari Nabi SAW berkaitan dengan pertanyaan malaikat bukan dan terkir. Jadi antaranya adalah hadis yang seperti itu. Dan kemudian nah, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa la da'awaita wa la kalauta, bukan la da'awaita wa la kalauta, tapi la da'awaita la da'awaita la da'awaita wa la kalauta. Artinya lan tadri wa lan taqra'u al-Qur'an, kamu tidak tahu dan kamu tidak baca Al-Qur'an. Ya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang merupakan keinginan dari malaikat. Kok kamu bisa tidak tahu tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kok kamu bisa tidak membaca informasi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena orang kalau dia punya iman, dia baca Al-Qur'an, dia baca hadis, maka dia pasti akan tahu siapakah orang yang diumumkan oleh malaikat mengatakan. Kemudian jelang menghubungin rahimani wa rahimahullah, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna man kita, sesungguhnya man yasiru ila qabri, masuk ke dalam tubuh. Faya jenisu ar-rajulu as-salih di qabrihi wa ar-rajulu. Sesungguhnya orang yang soleh akan duduk di kuburnya tanpa merasakan ketakutan. Faya ul Al-Qur'an yang dikatakan kepadanya, di imam kita, dalam keadaan apa kamu meninggal, dalam keadaan apa kamu didatangi oleh malaikat maut.
kuntu bisa, aku berada dalam lupa. Jadi inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena kedudukan kita sebagai muslim saat kita meninggal ini akan membuat kita mendapatkan kemudahan di alam dan di alam alam itu. Payukol, maka orang yang mengatakan aku meninggal daripada Islam ini, ditanya lagi, mana atau apa? Apa pendapatmu tentang orang ini? Payukol, Muhammad Rasulullah. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati min billah fa qaddana. Dia datang kepada kami dengan membawa penjelasan, dengan membawa keterangan. Bil ilmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, membawa Al-Qur'an sebagai wahyu yang Allah sampaikan kepadanya untuk disampaikan kepada umat manusia. Dia juga membawa as-sunnah untuk diikuti dan diteladani. Fasadaknahu, dan kami membenarkannya. Fayuqallahu, lalu dikatakan kepada orang ini, hal ra'aitallah, apakah kamu pernah melihat Allah? Fayaqul, maka orang ini mengatakan, ma yandaghi li ahadin an yarallah, tidaklah seseorang pantas atau tidaklah seseorang dapat melihat Allah. Demikian, ya. Jadi ini pertanyaan yang yang malaikat nanti. Kamu pernah melihat Allah? Maka orang yang beriman mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah dalam kehidupan dunia. Jadi tidak mungkin kami bisa melihat Allah. Karena nanti di akhir zaman ada orang yang terbawa atau termakan oleh godaan Dajjal. Di mana Dajjal akan mengaku sebagai Allah. Dajjal akan mengaku sebagai Roh, sebagai Tuhan. Dan orang-orang yang tergoda dengan fitnah Dajjal, mereka mempercayai klaim yang disampaikan oleh Dajjal. Nah, Dajjal ini sepertinya sudah hampir muncul di muka bumi. Semoga kalaupun kita berjumpa dengan Dajjal, kita termasuk orang yang terbebaskan dari fitnah Dajjal. Kemudian fayu qoroyulahu hujjah hok tibalna, maka dibukakan untuknya sebuah telah, ya, sebuah telah yang menghadap ke terang. Jadi dibukakan sebuah pintu, sebuah telah yang telah itu langsung tembus bisa melihat ke terang. Fayanduru ilaiha yahti mubakuha makna, maka orang ini pun melihat ke neraka. Dan dia lihat bahwa api neraka itu saling menghantam satu sama lain. Bilal akan menghantam satu sama lain. Fayaqullahu, lalu dikatakan kepadanya, undur ila ma waqa'a. Lihatlah ke tempat yang Allah jaga dirimu dari tempat itu, yang Allah lindungi kamu dari tempat itu. Bayangkan melihatkan neraka dengan kobaran api yang begitu dahsyat, dia mungkin sudah kaget. Tetapi malaikat mengatakan, lihatlah tempat yang Allah Subhanahu wa taala jaga dirimu dari tempat semengenaskan itu. Tsumma yukhrajul lahu hibalal jannah, kemudian dibukakan untuknya, ya, sebuah telah yang berada di arah surga. Fayanzuru ila zahratiha wa ma fiha, maka dia melihat kepada bunga-bunga surga dan apa yang ada di dalam surga itu berupa keindahan. Fayuqallahu, dan dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka, inilah tempat tinggalmu, inilah tempatmu nanti akan duduk. Fayuqallahu, dikatakan kepadanya, ala yakini kunta, sungguh kamu telah berada dalam keyakinan.
walaihi mutah, dan dalam keadaan itu, dalam keadaan itu, dalam keadaan itu, seperti kamu mati, walaihi tum'at insyaAllah, dan atas keadaan itu kalian akan, kamu akan dibangkitkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan itu rojul suhu di pemberi panjang. Di sisi yang lain ada orang yang buruk, orang yang tidak soleh, duduk dengan penuh kecemasan di rumah itu. Kalau Allah dikatakan kepadanya, tiada kita dalam keadaan apa teman. Bayang Allah, maka dia pun mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak soleh, bahkan tidak tahu meninggalnya dalam keadaan apa. Berbeda dengan orang yang punya iman, yang muslim. Dia ketika ditanya dengan yakin mengatakan kuntu al-kitab, aku berada dalam Islam. Qayqullah dikatakan kepadanya, maha rajul, tahukah kamu apakah orang ini, siapakah orang ini? Qayqullah, maka dia pun mengatakan, sami'na yaquluna qawlan faqultuh, aku mendengarkan para orang mengatakan suatu perkataan, maka aku pun mengatakan. Jadi orang ini kalau katakan sudah tutup budi, ya kata orang dia siapa, maka aku menyebut dia tidak. Makanya dalam hadis Rasul mengatakan tidak ada pun imam, janganlah kalian menjadi orang yang imam, yang tutup budi. Orang ke sana ikut ke sana, orang ke sini ikut ke sini. Penting kalau orang yang ikut itu dalam keadaan benar. Kalau orang yang kita ikut itu ternyata dalam kesalahan, maka kita berarti mengikuti kesalahan yang orang lain lakukan. Lalu kemudian fayukrojulahumurjim, maka dibukakan untuknya sebuah telah kemalala jantan yang telah itu menghadap ke surga. Fayangjuluh ila zahratiha, dia melihat apa namanya bunga-bunga di surga itu, bahwa melihat-lihat keindahan yang ada di dalam surga. Fayuqadulahu, maka dikatakan kepadanya, undur ila ma'asaratahullahu anka, lihatlah ke tempat yang Allah walikan kamu dari itu. Dia diperlihatkan oleh Allah, oleh malaikat kepada indahnya surga, tapi malaikat mengatakan, lihatlah tempat yang Allah walikan kamu dari itu. Jadi ini bisa kumpul, ya hanya di, ya ini bisa apa-apa sebenarnya. Ya, hanya digoda dengan indahnya surga. Tapi kata malaikat, lihatlah tempat yang Allah palingkan kamu dari itu. Lumajul rojulah umur jalan jana, kemudian dikirakan untuknya sebuah telah menuju ke neraka. Bayar dulu ilaiha yakti ba'amra ba'amra, maka dia melihat ke neraka itu, dan dia melihat apinya saling apa namanya saling berhantam satu sama lain. Fayuqullah, dan dikatakan kepadanya, hadza ma'anta, inilah tempat duduknya tempat ilal ala syakirunka, kamu berada dalam keraguan, kamu tidak yakin ketika kamu duduk bahwa orang ini adalah nabi yang mengutus Rasul yang mengutus. Kamu tidak yakin bahwa setelah kamu mati akan berjumpa dengan hari yang pasti, yaitu hari akhir. Kamu tidak yakin bahwa kamu akan berjumpa dengan darul akhirah, negeri akhirat, di sana ada surga dan neraka. Walaihi itu, dan walaihi minta, dan dalam keadaan saat itu kamu mati, walaihi tum'at insyaAllah, dan dalam keadaan itu kamu akan dibangkitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah muslimin rahimani wa rahimahullah, hadis riwayat Ibnu Majah ini menjelaskan bagaimana orang-orang yang soleh dan banyak salah yang ada maksiat mendapatkan maksiat berbeda di kehidupan yang ada ya. Dan riwayat ini disebut oleh para ulama sebagai riwayat yang sahih, ya sahih bagaimana dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kemudian dalam riwayat lain
Imam At-Tirmidzi mengatakan dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah bersabda, "Ila akbar al-mayyit, jika mayit dikubur." Atau dia berkata, "Ahadu, atau jika salah-salah di antara kalian dikubur, atahu malakani aswadani adrokan, akan mendatanginya dua malaikat yang hitam dan biru." Aswadani adrokan, dua malaikat yang hitam dan biru. Saya tidak tahu kalau alam dan seperti apa, dan kita tidak tahu seperti apa, tetapi bisa jadi ini menunjukkan bahwa malaikat ini adalah malaikat yang Allah hadirkan, ya, dengan ciri fisik yang menjelaskan. Ya, kalau ada orang warna hitam lebih kuat, mungkin kalau yang bukan orang-orang itu kayak patah gitu ya. Tapi bisa jadi ini adalah gambaran dari orang yang apa namanya sudah tangan. Biasa kalau orang sudah apa namanya sudah menakutkan emosi, biasanya sepertinya gundul kalau kata orang sudah ya gundul suratnya kelihatan ya tangan ya. Dan ini gambaran yang cukup mengerikan kalau kita di dunia. Yukalu li ahli iman al-munkar walil'ah al-munkir. Yang satu disebut sebagai munkar, yang lainnya disebut sebagai munkir. Fayaqulani, kedua malaikat ini berkata kepada orang yang dikubur tadi, ma'ul kataqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang orang ini? Fayaqul, maka orang ini mengatakan, ma kana yaqulu fihi. Dia mengatakan wa Allah wa Rasul, dia adalah nama Allah dan Rasulnya. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Fa yaqulani, maka kembali mengatakan wa kunna na'lamu annaka taqulu hadza, sungguh kami mengetahui bahwa kamu akan mengatakan hal ini. Thumma yuqdahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an. Kemudian dilapangkan untuknya tempatnya di kuburnya itu sabuna diroan fisatin 70 hasta kali 70 hasta itu tadi ya, ke kanan kiri 70 hasta, depan belakang 70 hasta. Tumma yunawwiluhu, kemudian di dalamnya dia akan diberikan cahaya. Tumma yuqallahu, kemudian dikatakan kepadanya, nah, tidurlah. Tumma yaqul, kemudian dia mengatakan, arjiru ila ahli faruh biuhu, biarkan aku kembali kepada keluargaku supaya aku kabarkan mereka tentang kenikmatan yang aku dapatkan. Jadi orang yang sudah ditempatkan di alam kubur, ketika mendapatkan pertanyaan dia bisa menjawab dengan lancar dan mendapatkan kenikmatan berupa dilapangkan tempat di alam itu, dia minta izin ke malaikat, wahai malaikat Allah, berikan aku kesempatan kembali ke keluarga supaya aku beritakan kepada mereka tentang kenikmatan yang aku dapatkan di alam itu. Fayaqulan, kemudian malaikat mengatakan, nah, karena man al-arus al-ladhi ta'yukidhu ta'yukidhu illa ahadu ahli ilaih. Tidurlah, seperti tidurnya pengantin yang tidak dapat dibangunkan oleh orang yang paling dia cintai. Jadi, minta izin kembali ke apa, ke dunia bersama dengan keluarganya, karena mereka sudah cintai. Tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak bisa dibangunkan oleh orang yang digendong. Ya, ibu bapak-bapak yang pernah dipengantin ya, ini saya digendong, bertanya-tanya kenapa disebutkan seperti tidurnya pengantin. Karena pengantin itu kalau sudah tidur malas bangun, kecuali kalau dibangunkan oleh istrinya atau oleh suaminya yang baru dinikahi itu. Mas, bangun mas, oh iya, siap, atau enggak, langsung semangat. Tapi kalau tidak dibangunkan, ya malah apa ini yang masih jomblo ya, malah di
belum oleh pasangan barunya itu, maka seolah-olah tidak mau beranjak dari tempat tidurnya. Dan supaya kalau misalnya diizinkan oleh wanita kembali ke keluarganya, datang ke keluarganya, bu, maaf, kayaknya mana? Bapak mau tahu di alam kubur bapak merasakan kelahiran, wah, si gana. Alam kubur ya, ada kita nyawa yang melakukan. Kemudian, hatta yab'atsahu Allah fi majai'i dzalika, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya itu, yaitu pada hari kiamat. Baiklah munafik kalau janji ke orang munafik yang mati itu yang dibunuh, maka orang munafik akan mengatakan tadi munas yang turuna fakultu mitlahu la hadi. Aku ketika orang mengatakan seperti itu, maka aku pun mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang la hadi tanpa mengetahui apa yang dikatakan. Jadi sebatur kata sahah, disebut juga kata sahah. Dia tidak mengetahui siapa orang yang dimaksud dengan Nabi Muhammad SAW. Baiklah pulang, beliau mereka mengatakan walaupun ada lalu anda kata puluh dari kasih kami telah tahu bahwa kamu akan mengatakan hal itu. Baiklah pulang, maka dikatakan kepada Nabi, bila ta'ani alaihi kelanlah dia, gulunglah dia, fatal ta'imu alaihi, maka Nabi pun menelannya, bumi kebun-bunuhnya, pada kali Tuhan la'amu walayadal fiha mu'adzim mu'adzaban hatta ya'atahullahu min menjahit bariha. Maka bumi pun menelannya, membunuhnya, sampai tulangnya, tulang besoknya, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan terus menimpakan azab itu kepada orang munafik tersebut sampai membangkitkannya dari tempat tidurnya. Jemaah kaum muslimin rahimahullahi wa rahmatullah, ini adalah gambaran dari pertanyaan para malaikat yang ditugasi untuk bertanya kepada hamba Allah di alam kubur. Ternyata pertanyaannya tidak disampaikan di generasi yang sama. Kalau kita luka tahunnya, kita diingatkan mani luka atau man rohuka, ya, man nabi luka. Kemudian mani luka, ma kita buka. Ternyata tidak hanya seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan dari generasi yang lain. Allah alam ya, seperti apa? Hanya yang jelas pertanyaan itu seputar itu semua. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemahaman dalam agama, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keyakinan akan adanya hari kebangkitan, sehingga Allah membuat kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri untuk menjemput kematian terkait kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kepastian baik di dunia ini maupun di alam kubur serta di alam akhiratnya lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan hidup di dunia dan di akhirat, dan semoga kita semua tercatat sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzighna ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruka li wa lakum wa rahmatukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.